uang tindak pidana pencucian uang sebesar 349 triliun rupiah. Tapi terkesan ingin menutup kasus ini dan itu terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rijal Ibnu Sani, dalam channel Lawyer Putih. Pokok bahasan kita kali ini yaitu tentang pegawai pajak yang memiliki harta yang sangat fantastis dikaitkan dengan temuan tindak pidana pencucian uang sebesar 349 triliun. Seorang pejabat eselon 3 di Dirjen Pajak memiliki harta kekayaan 56 miliar rupiah. Dan ternyata setelah diusut lebih jauh, kekayaannya mencapai 500 miliar rupiah. Jumlah yang sangat fantastis dan tidak mungkin dimiliki oleh seorang pejabat hanya eselon 3 saja. Ditemukan juga uang berbentuk dolar dalam rangkasnya 37 miliar, ada mobil Jeep Rubicon, dan ada motor Harley Davidson, tapi diatasnamakan orang lain. Dan bersamaan dengan ini, muncul juga PPATK menemukan uang tindak pidana pencucian uang sebesar 349 triliun rupiah. Tetapi sangat disayangkan, Komisi 3 DPR RI yang merupakan wakil-wakil rakyat harusnya berterima kasih kepada pihaknya yang telah mengungkapkan kasus-kasus ini. Tetapi terkesan ingin menutup kasus ini dan itu terlihat dari cara mereka bertanya, mencecar, dan memojokkan PPATK atau pihak lain yang telah mengungkapkan kasus ini. Padahal, sesuai dengan Perpres nomor 6 tahun 2012, di mana Menko Polhukam dan PPATK sebagai ketua komite dan anggota dalam rangka tindak pidana pencucian uang ini. Dan sesuai dengan pasal 45 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010, menyatakan bahwa dalam rangka menjalankan kewajiban dan wewenangnya, tidak terikat dengan rahasia jabatan tersebut. Dan oleh karena itu, kita sebagai rakyat yang jumlah kita 280 juta jiwa, jangan sampai kalah dengan tindakan-tindakan oknum-oknum di Komisi 3 DPR RI ini. Mari kita awasi kes ini sampai tuntas, sampai selesai. Mari kita ramaikan media sosial dengan pernyataan minta kasus ini diusut sampai tuntas dan jangan sampai ditutup tanpa kejelasan apa-apa. Karena ini menyangkut nasib kita, menyangkut uang kita yang diduga dirampok dan dirampas oleh penjahat-penjahat yang ada di negeri kita ini. Demikian, semoga kita kompak dan bersatu. Terima kasih. Merdeka.